kan akeh sing seneng sampean lek ngonten karo sampean. Sampean bantu ya ngomong kita mumpet bareng iki. Iki sipik ning belakangnya sampean piro, Dik? 340 jutaan aja. 340 jutaan. Tahunnya berapa? Tahunnya 2017. 2017-an. Oh, iya iya iya. Iki selain tumpakannya enak, ya tampilannya bagus. Apa nih cewek-cewek ini dua meni? Cewek-cewek double. Ayo dibantu ambek bapak nih ngono review. Nah, kelor ya. Iki manut karo selerane sampean lur. Aku lek sampean buika kon ngonten di malah ngonten gitu. Ya. Iki berapa? 70 nego. Hah? Ini 70 nego. 70 bisa nego 69 juta dapat ya 68 kayak gitu ya. Dapat. Oke, tahunnya 2010. Di belakang sama ada Honda Freed juga. Ada. Berapa, Dek? Di sini 120-an nego. 120 jutaan bisa nego. Freed tahun 2009 PSG ya, Lur ya. Terus ayo Bapak ya pangan kono. Iki baru masuk. Siapa ya, Pak? 2014 plat lokal lagi. 2014. Plat lokal lagi. Iya, 110-an. Loh, kok murah men, ndak kleru 2014. 2009. Oh, 110 jutaan. Killer. Yang ini 105 juta plat lokal masih lagi juga yang bisa nego, Lur ya. Masih di salon. Yang di sana banyak, Lur. Tinggal pilih-pilih aja. Oke, Lur ya. Nih jadi yang di Pak, monggo. Nggih. Jadi di Kacung 4 ini sama tinggal pilih, insya Allah beli di online bisa Lur ya. Nanti kalau mau beli online wajib video call sama saya bisa, saya sama Bu Ika bisa. Iya, tapi harus satu muka full ya. Kemarin ada kejadian itu cuma dikasih janggut, percaya aja. Transfer 20 juta. Nah makanya hilang. Kita harus lebih hati-hati dan teliti lagi. Jangan percaya modus mobil murah-murah ya, kayak gitu. Iya deh ya. Oke sini Dek, yuk. Monggo yang minat silakan, Lur ya. Di sini banyak sekali yang baru-baru masuk, ada R3 juga 120 jutaan. Terus ada juga kayak Mobilio kayak gini Lur ya. 140 jutaan Matic ya. Dan masih banyak lainnya Lur. Di sini ini banyak yang baru-baru. Kayak gini ini 2019 berapa, Dek? 2019 kisaran 200-an koma. 200 jutaan ya. Monggo yang minat silakan. Expander ya, ke sini dulu Dek. Nah, yang ini kita ada juga 100 Velos ya. Berapa Dek? Ini loh. 140-an. 140 jutaan 2016. Terus sini Dek. Di belakang sana masih banyak ya kayaknya. Tinggal HRP juga ada 180 jutaan itu Lur ya. Ini kita coba masuk ke dalam dulu ya. Ini kita masuk ke sini dulu. Coba Dek di review yang sini. Siapa tahu ada yang diminati sama Ini customer Kacung Motor. Ada Expander juga. Expander berapa, Dek? 180 2000. 180 jutaan 2000-nya? 19. Kalau Yaris kayak gini, Dek? Yaris Silver ini 140-an aja. 140 jutaan ya. 2014. Tahunnya? 2014-an. 14-an. Yuk, kita ke sini dulu, Dek. Nah, coba sampean ke sini dulu. Ini bagus. Jelasin ke konsumen dulu. Nah, itu Brio ada dua itu berapa Dek? Dicek dulu ya. Oke. Lampunya beda. Lampunya beda Lur ini. Tipenya jadi, beda ini. Kalau yang ini masih? Ini 140-an aja. 140 jutaan. Terus kalau yang Brio ini? Yang sebelahnya ini 120-an aja. 120 jutaan tahun berapa ini? Tahunnya 2018 tinggal 2018 pilih, ya. Masya Allah luar biasa Lur ya. Yang apa tinggal pilih aja nanti. Ada banyak Lur ya. Untuk Avanza, R3, Datsun ada semua di sini. Sama tinggal pilih-pilih aja Lur di sini ya. Ayla ada. Ayla banyak yang baru, yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ana. Celanaku jelek gak Mas? Enggak bagus. Oke. Kembali lagi dengan saya Ana di siang hari ini. Ya meskipun tadi panas, cuma sekarang mendung ya. Jadi lumayan sejuk lah ya. Kita mulai review aja dari yang samping. Ini ada Brio RS 2019. Warnanya kuning ya. Nyala. Ini 160 jutaan aja. Kemarin yang tanya-tanya Brio kuning. Nih Brio kuning di sini. Terus lanjut. Manual ya transmisinya Mas. Manual. Terus kita ada lagi mobil apa ini?
Ini BRV. BRV 160 jutaan 2016. Terus ada Honda Brio lagi nih, Mas ya? 2018 140 jutaan. Transmisinya manual. Oke. Avanza 2010 tipe G. 100 jutaan aja. Yang mana? HRV. Oh iya. HRV tipe S berapa, Mas? 180 jutaan 2015 transmisinya matic. Pus. Pus. Aduh, lari dia. 2013 nih 110 jutaan aja. Transmisinya manual. Apa lagi ya, Mas ya? Oh, langsung semua aja nih. Yang Ayla tipe X, plat B nih. Ayla tipe X tahun 2016 90 jutaan aja yang ini. Apa lagi ya? Oh, yang ini Agya. Agya ini 2014 80 jutaan aja. Transmisinya manual. Ada? Brio. Brio, sana juga Brio. Ada dua Brio-nya. Mau yang mana? Kanan atau kiri? Semua. Semuanya, oke. Kita ke kiri aja lah, Mas. Oh, ini Brio yang mau cari. Brio yang merah-merah dari kemarin. Cuma yang ini jidanya jenong ya, Mas ya? Pitch. Iya. Jidanya jenong yang ini. Enggak sipit soalnya. Oh, coba lihat matanya ini. Kan? Jidanya jenong. Ini 100 jutaan 2014. Transmisinya? Manual juga. Terus apa lagi yang mau di review? Coba, Mas, aku kok tertarik sama yang oranye-oranye ini, Mas. Oh, Ayla dulu mana? Ayla. Oh, ini. Ini Ayla 2019 ya, Mas, 110 jutaan aja. Wow. Transmisinya manual ini. Oke. Okay. Oh, ini Wuling Convero warna merah. Oh, ini tipe tertinggi. Tipe apa, Mas? Tipe S. Wuling Convero tipe S 2017 100 jutaan aja. Transmisinya manual. Kulit. Oh, yang ini ya, Mas ya? Iya. Wow. Impresif. Oren. Oke, kalau yang oren ini Ford EcoSport Titanium. Tahun 2014 120 jutaan aja, transmisinya manual. Nah, istimewanya dia tuh udah pakai legacy. Tuh, lihat. Bagus banget itu. Terus apa lagi, Mas? Ini apa ini? Oh, ini Grand Livina 80 jutaan 2008. Transmisinya ini manual transmisinya. Kita terus yang warna ungu. Ini hitam atau ungu ini? Ungu, 120 jutaan 2012. Transmisinya manual. Oke. Ini unit yang baru datang. Terano 2006 70 jutaan aja. Baru datang ini. Masih basah, baru dicuci. Bagus ya? Bagus. Hitam mengkilat lagi. Terus kita ke sini. Masa ke sini enggak apa-apa. Ini ada Sigra tipe X 2017 100 jutaan aja. Tapi belum dicuci, masih proses, tapi enggak apa-apa, pasti hasilnya sering. Itu ada Masnya yang nyuci. Tuh. Tarif sebelah sini ya. Nah, ini baru masuk ini. Sinta tipenya G. Kita cek manual transmisi ya, Bosku. Kondisi bisa pakai ini, insyaallah. 2016 140 koma. Komanya panjang ya. Ada lagi HRV VTEC manual. Kondisinya seger ya, Bosku. Tahunnya 2016 180 koma. Komanya panjang 9 kalau koma panjang ini. Ada lagi ini Swift, platnya lokal. Manual transmisi ya, Bosku. Tahunnya 2010 ini. Harganya 90 koma, komanya kecil. Nih. Ada lagi R3 GL ini ya. Ya, GL. GL manual transmisi. Oh, gaul men.
manual transmisi tahunnya 2012, 100 koma ini, koma panjang ya, partnya BH 57. Ada lagi ini Innova tahun 2005 ini, 100 koma, koma tengah-tengah ini, pajak on 2005, manual ras ada 2, 1, 2, yang ini dulu, yang ini manual metik ya, manual, yang ini manual 2015, yang ini 140 koma, koma tengah ini, yang ini metik 2009, 100,5, sama komanya, tapi ini 100 jutaan ya. Lanjut lagi Xenia, paknya lokal 2017 ini, 130 koma, manual transmisi. Innova banyak bosku yang bensin, tapi 2000-nya platnya F ini 2005, 100 juta ini nego. Taruna kayak gini 60 jutaan ya, 60 koma, 2003. Sienta tipe V yang ini manual, harganya 150 koma ini, 0,7, 2017. Avanza 2012, 116 ini Matic, mencari Avanza Matic. Nah, kemarin ada yang nanyakan Jazz ya, 2017 ini ready kita, harganya 190 koma ini, transmisinya manual, kondisi masih bagus, pernah babu. Nah, lanjutnya ini warnanya hitam ini, kita cek 2014 ini, harganya sekitar 170 koma ini, koma kecil, matic transmisi. Ini tipe S ya. Nah, yang cari Jazz ya, monggo. 2000-nya ini 14 matic yang ini. Matic 2014. 180 koma ini. Kondisi masih saya poles, bosku. Nanti sampean terima ada motor kinclong RS ya, bosku. Lanjutnya sini. Gudang sini. Nah, lanjutnya ini Jazz lagi 2000-nya 15 kali ini, 180 koma, manual. Manual sama matic harganya beda ya, bosku. Malah matic. Kondisi Ciamik. Nah, ini hari ini Sabtu, kita review Yaris saja ya. Setelnya. Ada Yaris paknya lokal ini 2000-nya 16. Harganya di sekitar 160 koma ini, komanya panjang. Mobilnya bagus sih. Nah, jok-jok. Nah, utuh joknya, manual transmisi ya. Pokoknya ini saya tinggal pakai TRD Sporty. Lanjutnya yang ini warna apa ya? Bulu kera ya. Tahunnya kalau yang ini ada tamu. 2014 ini. 2014 harganya sekitar 140 koma. Namanya panjang 8 sama. Sama yang putih. Manual transmisi. Ayla 2018 nih kalau salah. 10-an ya. 115 kalau 16 enggak 16 ini. Bagus mobilnya. Ayla R. Nah. Lanjutnya ini baru masuk Innova. Platnya lokal Jatim 2000-nya 7 ini. 119. Matic transmisi ya, bosku. Kalau matic harganya beda. Monggo, bensin. Tipenya tinggi V. Lanjutnya Mobilio RS ini. 2000-nya 19, 150 koma ini. Komanya 4. Manual. Tipenya S ya, bosku, ini cuma tempelan aja ini. S ini.
Oke, Kak Ana, karena sudah mau maghrib, Kak Ana asik ini ya, membalas pertanyaan-pertanyaan banyak sekali. Kita review ada beberapa yang di gudang utama ini, Kak Ana. Terus ada ini. Apa, Kak Ana? Ini Ayla. Ayla, Ayla 2000 yang new ini ya. Ayla 1.2 tipe R. Ini tipe tertinggi 1200 cc, ada warna oranye 2018 di 100 ini sampai 120-an enggak? Tepatnya G. Nah, ini 120-an, ada yang kalau ini 110-an. 110-an warnanya putih. Jadi sama 2017 kayak gini ya. Terus yang ke anak naiki tadi apa? Ini Pajero. Pajero Exit 2010. Diesel matic di 200-an lebih. Terus ada Honda Mobilio warna putih. Berapa kan? Ini 130 jutaan. 130 jutaan saja. Terus ada R3. 2000-nya berapa kan? 2014 di harga berapa? 120 jutaan saja. Warnanya putih-putih sini ya. Terus ini ada Nissan Mark di 80 jutaan ya. 2013. Ini diesel, ada diesel apa namanya? Innova Reborn diesel. Innova Reborn diesel 2020 di harga 320-an. Ada juga yang ini paling menarik ini. Yaris Gen 3 Lele 2014. Di harga berapa kan? 140-an ya. 140-an. Terus ada CRV. CRV ini yang gen 4 berapa? Ini 220 jutaan. 220 jutaan tahunnya? 2014. Ini kalau nggak salah transmisinya matic. Terus ada EcoSport di 100 lebih 2014 kayak gini. Terus ada kalau ini sampai 100 enggak Wuling Convero? Enggak sampai. Cuma 90 jutaan. 90 jutaan di 2018. Ada ini apa lagi ya, yo? Ini Ayla. Ayla 2000-nya 19. 2019 harganya 100 jutaan. 100 jutaan saja. Ada yang merah plat AG. Agya. Oke. 2017 100 jutaan aja. 100. Yang kuning merona ini apa? Espresso. 2022 130 jutaan aja. Suzuki Espresso 2022 130 jutaan, transmisinya manual. Ini cocok banget untuk anak muda ya, untuk anak muda. Transmisi manual, platnya N, dalamnya kayak ini loh. Kayak masih baru. Kayak masih baru berarti enggak baru ya, Mas? Iya, enggak toh, enggak apa-apa. Coba yang belakang sana kan. Banyak oh, jarang di review yang belakang-belakang. Ada X-Trail mungkin. Tapi nyemper enggak apa-apa ini, Mas. Ada X-Trail platnya L, tahun berapa kan? Ini 2008. 2008. 100 jutaan aja. 100 jutaan. Terus ada Nissan Grand Livina ini di 80-an ya, Kang. Iya. Di 80-an tahunnya 2009. Nah, ada juga Datsun Go ini di 70-an 2016. Ini tiga baris. Terus ini kalau yang ini apa? Coba. Ayla ini. Ayla juga. 2016 90 jutaan. Oke. Okay. Nggak muat. Kok bisa? Tapi kalau aku muat. Nah, ini yang berapa? Ini yang 2017 100 jutaan aja. 2017. Ini seratusan Ayla juga. Ini banyak Ayla jadi pilihannya ya. Aja. Yeah. Warna merah 2017. Ya wes. Ini ada Livina juga. 2015 110 jutaan. 2015 Grand Livina di 110 jutaan. Manual matic. Manual. Oh, yang ini manual. Terus ada ini Daihatsu Sirion Kak Ana, generasi kedua. Transmisinya manual. Di harga kalau nggak salah ini 90-an. 90-an. Ini loh yang paling keren. Ada Honda Brio. Honda Brio ini matanya sipit. Mata sipit kayak Kak Ana.
ini 2019 di 140-an transmisinya manual, dan masih banyak lagi yang lainnya Kak Naya. Insya Allah nanti kita review besok lagi bersama Kak Ana. Terima kasih banyak sudah bantu Kak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time, next video.